Wakil Bupati yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada tanya jawab, kita berikan kesempatan kepada Kepala Badan Kepegawaian untuk menyampaikan tentang pengumuman hasil tes tahun 2018. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua DPR, beserta tamu undangan, Bapak Ibu Pimpinan OPD dan para kepala kampung dan aparat serta masyarakat Pulau Rune yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang hasil pengumuman CPNS tahun 2018. Informasi ini saya jelaskan sedikit karena lama tidak dibuka dan baru dibuka tahun ini. Kemudian ada sedikit pengecualian tentang tahapan tes dan hasil tes. Jadi karena ada Permenpan 13 tentang pembagian hasil itu, kami di Papua dan Papua Barat itu ada kecualinya, tidak menggunakan passing grade yang ditetapkan oleh pusat. Karena rata-rata pelamar di Papua, OAP maupun non-OAP, itu standarnya di bawah. Sehingga kita meminta untuk dibuat ranking saja, supaya bisa banyak yang lulus. Kalau menggunakan passing grade, tidak banyak yang lulus, pasti satu atau dua dari pelamar yang banyak itu. Ya, jadi pengumuman tahun 2018 itu sesuai rapat kami dengan BKN 2 minggu lalu, itu akan direncanakan diumumkan pada akhir Oktober. Akhir Oktober, tetapi karena sangat memperhatikan permintaan dari masyarakat Papua dan Papua Barat, sehingga pembagian OAP dan non-OAP itu diperhatikan sekali, jangan sampai salah menetapkan OAP dan non-OAP, maksudnya Papua dan bukan Papua. Karena kami minta formasi yang tahun ini harus lebih berpihak kepada Papua. Ya, sehingga sangat diperhatikan, dilihat baik-baik, jangan sampai salah menetapkan keputusan itu. Tetapi 2 minggu lalu sudah dirapatkan. Semoga hasilnya, kami seluruh Papua dan Papua Barat mengharapkan dipercepat sampai dengan akhir Oktober. Jika itu sudah ada pengumumannya, pasti kita akan umumkan di beberapa tempat di kabupaten, dan juga kita lebih memilih untuk memberikan pengumuman juga kepada distrik-distrik supaya tidak tumpuk semua ke kabupaten. Jadi Bapak Ibu yang kemarin punya anak, saudara, kakak, adik yang melamar, setelah itu keluar kami akan umumkan sesuai dengan hasil rapat panselnas. Tahun sekarang ini pengumumannya bukan lagi keputusan di daerah, tidak. Keputusan semua di panselnas di Jakarta. Itu ada beberapa kementerian yang memberikan pertimbangan dengan hasil yang kemarin. Sekarang ini tesnya agak sedikit sulit, tetapi itu lebih berpihak kepada hasil yang lebih murni real. Tidak ada lagi misalnya saya atau Bapak Bupati atau Wakil, tidak ada. Karena itu hasilnya ada semua kelihatan. Ya, jadi hasil ini semua menunggu. Kami juga berharap akhir Oktober sudah ada. Itu akan kita umumkan. Untuk RON ada beberapa guru, kemudian tenaga administrasi umum itu juga ada di formasi. Untuk tenaga medis khusus dokter, kita formasikan untuk tahun 2019. Formasi 2019 itu karena pengumumannya agak terlambat, setelah diumumkan akhir bulan ini, tahapan-tahapannya mulai pendaftaran, administrasi, sampai dengan tahun depan. Ya, sampai dengan tahun depan baru dilakukan tes. Tetapi wilayah barat tengah yang tidak masuk dalam Papua dan Papua Barat sudah mulai tahapan itu. Kita masih menunggu hasil setelah pengumuman baru kita lakukan tahapan-tahapan itu sesuai petunjuk dari Jakarta atau dari Panselnas Pusat. Itu saja, saya berharap Bapak Ibu sabar, kalau sudah ada hasil pasti kita akan umumkan. Demikian, terima kasih.